Nama saya Nigel. Saya mewakili ICDL Asia or International Certification of Digital Literacy, iaitu salah satu badan pensijilan kemahiran digital antarabangsa. Jadi pada pendapat saya, untuk pihak pusat sumber sekolah, apa yang apanya kepentingan kemahiran digital terutamanya bagi pihak pelajar sekolah dan juga guru sekolah. Jadi kalau kita lihat survey yang dijalankan oleh syarikat Dell pada bulan Februari tahun ini, walaupun kita tahu terdapat banyak kekosongan pekerjaan khususnya di Malaysia dan di rantau Asia Pasifik, tapi kebanyakan majikan menyatakan bahawa mereka tidak dapat mengisi kekosongan ini kerana para graduan daripada sekolah, daripada universiti tidak mempunyai kemahiran digital yang diperlukan oleh majikan tersebut. Jadi, bila syarikat Dell melakukan kajian, mereka mendapati bahawa lebih daripada separuh para pelajar tidak pernah mendapat apa-apa pendidikan dalam kemahiran digital daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai lepas graduan daripada universiti pun tiada apa-apa kemahiran digital. Jadi dari segi pusat sumber sekolah, kepentingannya untuk melibatkan pelajar dalam walaupun kemahiran yang agak basic. Kalau kita tengok let's say macam Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint presentation, kesemua benda ni tidak diajar di tahap sekolah. Mungkin diajar di tahap universiti, tapi kebanyakan pelajar, mereka belajar sendiri. Macam di sekolah menengah, bila kena buat projek, mereka akan belajar sendiri, tengok video YouTube, Google search, mereka akan cari macam mana nak buat benda ni, macam mana fungsi aplikasi ini. Jadi dari segi itu, boleh ditambah nilai mereka membelajar kemahiran ini di pusat sumber sekolah. Tambahan daripada itu, bukan saja kemahiran yang basic macam ni, tapi juga kemahiran yang terkini. Jadi kebanyakan para pelajar maupun para guru, ibu bapa mungkin masih melihat pekerjaan macam kita selalu cakap, bila graduate nak jadi doktor, nak jadi lawyer, engineer, accountant. Tapi bila kita tengok kekosongan pekerjaan, terutamanya pekerjaan yang melibatkan gaji yang tinggi, semua dalam bidang ICT, dalam bidang digital. Jadi macam data scientist, data analyst, cloud computing engineer. Jadi kemahiran-kemahiran ni masih kekurangan di tahap sekolah khususnya. Jadi boleh ditambah nilai juga dengan misalnya kursus-kursus dalam bidang AI, dalam bidang ChatGPT, IoT, Big Data, blockchain, crypto. Ini merupakan kesemua bidang-bidang yang terkini yang para pelajar boleh melanjutkan dalam pendidikan tinggi maupun dalam kejayaan mereka pada masa hadapan. Okay, dari pandangan saya sebagai seorang guru yang dipanggil menjaga perpustakaan ni di lapangan, yang menghadapi murid dan cikgu yang beribu lah. Satu hari murid sekolah kami ada 2,000 orang. Okay, kami pernah cuba mengaplikasikan supaya menyediakan netbook di perpustakaan, tapi dia ada pro kontra. Sebab bila dalam keadaan bebas, tidak dikawal, dia hanya membuka untuk hiburan, YouTube dan sebagainya. Sebab dia tak dikawal, sebab tu kita kawal supaya kalau dalam saat kami ni all school, dia bagi tadi saya dah bincang dengan Prof, all school ni makna baca buku yang sedia ada lah cetak. Bila dia pesatkan kafe kami, dia dibenarkan bawa tab, bawa netbook, handphone tak boleh, tapi boleh buka internet dan sebagainya. Masalah di sekolah, saya rasa semua sekolah lah di Malaysia ni, ialah capaian internet. Niatnya ada, cuma capaian tu yang tidak, ialah loading budak dah jadi tak nak buka lah. Okay, bila di rumah tu dah lain cerita lah, sebab dia dah berkawal. Bila tuan kongsi ni, saya dapat idea, mungkin
macam saya Ustaz Somba boleh adakan setiap minggu satu kursus yang berkaitan ICT lah digital. Itu kita 30 orang, itu mungkin yang saya dapat idea. Nak tampung untuk 2,000 mungkin tidak lah. Tapi mungkin daripada 30, 3 nanti akan jadi seperti yang cakap kerja-kerja yang hebat. Sebab pengisian untuk PDP pun sudah maklum subjek pun dah banyak. Dia ada subjek komputer tapi taklah sedalam. Jadi saya dapat idea untuk buat seminggu mungkin sekali. So, pihak ICD, kita juga faham masalah pencapaian kita dan khususnya di kawasan luar bandar. Jadi bagi kursus-kursus kita juga terdapat bahan pembelajaran dalam bentuk fizikal. Dan juga seperti yang Saudara Keith akan kongsikan juga, kita hendak menyokong agenda untuk menerajui dalam bidang penambahbaikan bahasa Inggeris juga. Jadi misalnya dalam khusus-khusus berbentuk teknologi terkini macam AI, macam blockchain, juga akan menambah baik dalam misalnya vocabulary mereka, mempelajari perkataan-perkataan, frasa-frasa yang terkini yang digunakan dalam bidang teknologi. Ini juga akan membantu mereka dalam ada subjek SPM kan, English in Science and Technology. So, saya setuju sebab dia sebenarnya bila digital dengan Inggeris dia seiring, dia akan jadi kekok. Kita buka Waze dalam bahasa Melayu pun jadi kekok kalau sebutan dia belok kiri. Itu semua tu seiring. Saya setuju lah sebab dia kena dua-dua. Kita tak langsung belajar ICT atau digital, Inggeris mesti akan. Itulah dua-dua benda ni kena seiring. Tugas kami di Pusat Sumba, sediakan. Kami guru Pusat Kamina sediakan apa keperluan cikgu. Dan kami tengah dalam perancangan semua kelas ada smart TV dalam proses. Kita ada 22 kelas dalam proses sikit-sikit lah untuk digitalkan PDP dan sebagainya.